Sudarlun Dinas Syariat Islam Aceh menggelar seminar pencegahan prostitusi Sabtu 27 Juli 2019 di Hotel Grand Aceh, Banda Aceh. Seminar itu diikuti pengelola hotel, salon, orang tua, hingga mahasiswa. Menghadirkan pemateri dari kalangan ulama, birokrat, dan psikolog. Seminar dilaksanakan untuk mencegah terjadinya prostitusi yang selama ini masih terjadi di Aceh. DSI juga sengaja memanggil pihak hotel dan salon karena dalam beberapa kasus sebelumnya, kedua pihak ini sering terlibat dalam menyediakan tempat. Seminar prostitusi ini memang kita sengaja buat dalam rangka untuk mengurangi aktivitas yang akhir-akhir ini kita mendengar di media sosial juga jadi viral tentang prostitusi online khususnya, kan. Dan ini memang sudah sangat meresahkan. Banyak kalangan masyarakat sudah mempertanyakan pada Dinas Syariat Islam khususnya apa yang menjadi usaha kita untuk mengurangi dari gerak atau aktivitas prostitusi ini. Nah, ini salah satu yang kita selenggarakan seminar pada hari ini. Pesertanya siapa-siapa, Pak? Pesertanya seluruh komponen termasuk pengusaha perhotelan, salon, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh ulama juga, dan beberapa SKPA terkait. Ada Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.